Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Purwal Rudiana ya. Oke, kali ini kita mau jajal ya. Jajal 10 gitar yang tadi ya, yang barusan datang dengan menggunakan ampli yang seperti ini ya. Ini ampli punya orang, cuman belum diambil ya. Kita jajal pakai ampli ini aja ya, karena ada dudukan mic-nya ya. Ada dudukan mic-nya. Oke, kita langsung hidupin ya biar lebih jelasnya. Hidupin saklar. Volume mic kita buka ya. Oke, coba ya. Kualitas suaranya lumayan ya. Cuman kalau menurut saya ini mesti pakai penguat lagi ya. Karena ini volume udah mentok semua ya. Di ampli mentok, di gitar juga mentok ya. Tapi lumayan lah. Seimbang sama harganya ya. Tinggal kita pakai penguat lagi ya. Penguat lagi biar lebih kencang suaranya ya. Coba masih mau dikompreng Mas. Segini mah imbang ya, bersih suaranya ya, seimbang sama harganya gitu maksudnya ya. Kalau yang kecil kan harganya juga lain ya, ini kan kita beli juga cuman berapa ya, murah ya, di bawah gocap kalau nggak salah. Ini seimbang kualitasnya sama harganya ya. Coba masuk malah, sekali lagi masuk malah. Pakai ampli ini, itu speaker yang sebelah ya, yang bawahnya yang 10 in ya, bekas big band Polytron yang dulu ya. Kita pakai gitar akustik ya. Oke, segitu aja buat teman-teman ya. Ini sebatas testing ya. Nyoba jajal ya. Jajal 10 gitar apakah berfungsi apa enggak gitu ya. Ternyata berfungsi, cuman kurang angkat ya suaranya ya, kurang. Mesti pakai penguat lagi ya. Kalau kualitas suara bersih ya. Bersih. Enak kalau menurut saya segini mah ya. Oke, segitu aja buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.